Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan di channel saya. Kali ini saya lagi berada di suatu kolam pemancingan yang lagi dibangun teman-teman. Nah, ini rencana pemancingan ini akan buka empang campur. Empang campur bawal, gurame, patin, ikan mas. Nah, ini empangnya seperti ini. Ini luas banget. Ini kurang lebih muat 120 lapak teman-teman. Nah, kolamnya seperti ini. Jarak lempar dari ujung sini ke sana itu sekitar 40 meter teman-teman. 40 meter, jadi lumayan cukup puas untuk menarik ikan. Nah, untuk kesananya 75 meter. Ya, 75 meter kurang lebih mau dibuat 60 lapak, jadi lumayan luas lapaknya. Nah, ini lokasinya. Nah, di sana rencana buat parkiran mobil dan motor, teman-teman. Nah, kedalaman air sekitar 120 cm. Nah, ini di tanah ini galian ya, bukan kolam sebelumnya, jadi pasti ikannya bagus nih karena tidak ada lumpur sama sekali teman-teman. Nah, ini update pertama saya di sini. Nanti setelah airnya terisi kita update lagi ya. Nah, pokoknya pantengin terus info-info selanjutnya dari pemancingan Guest Fishing ya. Kampung Guest Fishing nih. Udah paten bilang. Udah paten banget dah tempatnya ini tuh. Keren banget tempatnya tuh. Oke, apa aja fasilitas yang ada di sini? Musolanya nanti di sana, musola. Terus toilet. Ada toko pancing juga di sini nanti. Nah, itu juga toilet banyak. Nah, di sini ada satu ruangan yang ber-AC di sini. Nanti nggak tahu diperuntukkan untuk apa ini, nanti kita update lagi. Nah, ini rencananya nih, ini rencananya mau bikin musola di sini. Musola ada toko pancing di sini, ada kantin di sini tuh, ada kantin luas banget. Sangat luas tuh, enak. Ini baru empang pertama ya, nanti kalau empang ini rame juga akan dibuat banyak empang lagi di sebelah sana teman-teman. Nah, ini lokasinya di daerah Serua ya. Nah, ini toiletnya teman-teman, toiletnya ada dua toilet di sini. Ini benar-benar terkonsep banget pemancingan ini. Direncanakan akhir Maret pembukaan pemancingan ini akan diselenggarakan ya. Pokoknya pantengin aja teman-teman untuk info selanjutnya. Oke, sekian dulu info dari pemancingan Kampung Guest kali ini, dan nantikan info-info terbaru dari kami. Oke, terima kasih.